aku tuh beneran jualan, Bang. Udah urusin yang tadi di rumah aja ya. Bang, Abang tobat tadi ada udah mau melahirkan, Bang. Ah, udah urusin di rumah aja nanti lah. Di mana-mana juga yang parkir ya tetap parkir. Ya Bang, sekarang bayar. Sekarang bayar. Ya udah Bang, saya anterin mobil. Memang hari yang aneh. Kak, tuh kak Ida, ini uangnya kurang kak. Satu gorengan itu 25 ribu. Kak, 25 ribu. Iya. Kan saya jualan untuk biaya lahiran anak saya. Maaf banget, itu segitu udah saya kasih lebih, Mbak. Kalau kayak gitu saya nggak usah jadi beli gorengannya. Uangnya Mbak, buat kayak Mbak aja gitu, ya. Kan saya jualan, Mbak. Mbak jangan kayak gitu dong, Mbak. Mbak itu jadi perempuan mau nanti tiba-tiba Mbak hamil terus nanti melahirkannya anaknya meninggal, bayinya meninggal. Mau? Oke, Adri datang jadi preman, Adri datang jadi preman. Kita uang keamanan kayak uang jagal gitu, uang jago. Hei, apa ini? Hei, mana duitnya? Duit apaan? Bang. Duitnya? Bang apa? Oke, ini Sahila kan kesel banget sama Koni, tapi kalau kita lihat kalau misalnya wanita dikasarin sama laki-laki, seorang wanita kan juga ngebantu nggak? Eh, lu jangan ngalah kan, Bang. Diam, belum bayar ya. Udah jadi tarik-tarik sih, ini perempuan loh, Mas. Ya nggak peduli, saya minta duit. Dia lagi hamil. Mana duitnya? Bang, apaan sih? Kan bener kan? Dia ngebelain Koni kan? Padahal dia dari tadi dia kesel sama Koni. Kalau enggak gini aja. Mas, saya laporin polisi nih, Mas. Di sini dekat kantor polisi. Ya udah kalau kayak gini, kalau dia enggak mau bayar, udah membajak saya. Apaan sih? Ya Adri, lo gertak dia biar dia marah. Bang, enggak usah ini. Iya, maksudnya Mas apaan? Mau malakin saya? Ya kalau enggak mau punya duit, ya udah ayo jalan bareng sama saya. Ya udah Adri bilang aja kalau Mbak mau bayarin, sekalian bayarin. Parkir juga bayarin, bayarin ke saya. Saya laporin polisi ya sekarang ini ya. Ini juga mobil, dirampas saya. Enggak usah pegang. Ya ini saya bisa lurin mobil ini. Ya ampun, Enggak usah, kurang ajar. Ya Adri, lo gertak dia biar dia marah. Mas, udah dong Mas, iya nanti saya bayar. Ini apain? Jangan lapor-lapor, ini kuasaan saya ya. Mas, nanti saya bayar, udah dong. Jangan terus. Saya juga ngapain, Mas. Juga. Lah ini tugas saya preman, tugas saya ngambil ya, duit. Ya, saya kejahatan apa sama Mas sampai Mas saya minta saya duit, hah? Ini wilayah saya. Mbak di sini udah beli kan? Jualan juga tempat ini kan? Jualan apaan sih saya ini, beli kok? Ini mobil gimana? Di sini kan? Ya iya, saya bayar parkir nanti, tapi enggak usah malakin duit kayak gitu. Ini beda, parkir sama uang wilayah beda. Mbak baru di sini ya? Hah? Mas, di mana-mana juga yang parkir ya tetap parkir. Ya Mbak, sekarang mobilnya. Ini juga baru, enggak nyampe 20 menit. Ini jangan-jangan di mobilnya ada jualan juga ya? Jualan kamu di sini juga ya? Ya enggak usah pegang-pegang. Ini mobil saya enggak suka dipegang-pegang. Mas, udah dong, Mas. Bayar, Mas. Enggak pegang-pegang. Ya saya kurang 100.000 lagi. Mana? Udah sih, itu udah cukup. Lu awas lu ya. Teman gua datang sini nanti habis langsung dua ya. Awas tuh ya. Gorengan saya. Enggak usah ancam-ancam. Oke, sekarang Richard, lu masuk sebagai suami pertamanya Koni. Koni, ngapain di sini? Jualan, belum ada. Di rumah nggak ada makanan. Iya, Bang, tadi kan jualan. Gua cari-cari. Lu udah cari-cari. Ya gimana namanya? Sekarang, dokter apa? Belum ada, Bang. Alan. Maaf nih, Pak, kesian banget. Tadi baru, saya sebenarnya udah kasih duit sama mbaknya, tapi tadi ada preman. Mbak, maaf ya. Ini istri saya ya. Iya, saya ngasih tahu. Enggak, jadi nggak usah ikut campur.
bukannya ikut campur, saya ngasih tahu aja. Maksudnya jangan minta uang lagi. Pulang nanti aku kasih. Enggak, pokoknya Mbak bantuin aja dia. Bantuin gimana, Pak? Saya lagi buru-buru, saya juga ada kerjaan ya. Saling tolong dong sama temen dong. Temennya orang kaya kayaknya ya. Mobilnya pinjem dong. Pak, saya harus ngapain? Nolongin gimana, Pak? Maksudnya, Pak? Ya pinjem mobilnya dulu, pinjemin aja. Enggak bisa dong, kok. Saya gak kenal sama Bapak, masih mau kasih pinjem mobil. Kamu temennya kan? Enggak. Sama temen harus nolong dong. Sama temen harus nolong. Eh, Pak, Pak, saya udah kasih tahu sama Bapak. Kalau saya ini bukan temennya, Pak. Saya lagi buru-buru ya. Tolong ya. Mbak, jangan kabur dong. Mbak, jangan pergi, Mbak. Ini urusan gimana ini? Aduh, saya bingung deh. Jangan-jangan mbaknya sama masnya mau modusin saya ya? Enak aja lo. Apa, Mbak? Aku tuh beneran jualan, Mbak. Udah urusin yang tadi di rumah aja ya. Mbak, Abang tobat lagi aja. Udah mau melahirkan, Mbak. Udah urusin di rumah aja nanti, Mbak. Sekarang Ishak lu masuk jadi suami keduanya Koni. Lu jadi suaminya Koni juga. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Ya, bang, kenapa nih? Bang Richard marah-marah ke sini minta uang aku. Ini bang, terus? Maaf, abang kakaknya ya. Jadi sayang. mbaknya tuh. Ini suami saya, Mbak. Saya suami. Hah? Suaminya? Iya, Mbak. Mbak, terus yang tadi? Ih, suami saya juga, Mbak. Jangan kayak gitu dong. Mbak jadi... kok kayak heran-heran gitu. Oke, sekarang Ishak lu titipin Koni ke Sahila bilang, saya mau cari duit soalnya mau kerja gitu. Jadi saya titipin aja sama Mbak. Biar apa ya? Tolong sebentar aja ya. Aku pamitan ini buat anak saya. Ini anak saya, Mbak ya. Oke, lu buru-buru pergi biar dipercaya sama lu. Lu pergi Ishak. Ya, tolong ya. Mbak. Mbak. Mendingan sekarang, Bang, ngadem dulu, neduh dulu. Oke, Koni lu pura-pura kontraksi, lu mau melahirkan, kayak mau melahirkan, lu kontraksi. Sakit, Mbak, ya ampun, Mbak, kayak aku kontraksi nih, Mbak. Mbak, aduh. Bentar, Mbak, bentar, Mbak. Lu bilang jangan mau kalau dibawa ke rumah sakit. Enggak mau ke rumah sakit, Mbak. Ya, terus gimana, mau Mbak? Pulang aja, Mbak. Mau pulang, tapi kan Mbak udah melahirkan. Dari saya ke rumah, Mbak. Ya udah, ayo. Oke, lu taruh ya. Tadi yang kamera buat hidden kamera tadi di dashboard mobilnya dia ya. Jadi kita bisa mendengar percakapan kalian dan melihat situasi dalam mobil ya. Yuk masuk mobil yuk. Pemirsa, kita udah bekelin Koni dengan lipstik kamera, bentuknya kayak lipstik padahal itu kamera. Kita suruh Koni taruh di atas dashboard mobil ini dan ini terhubung dengan handphone saya. Kalau musik, Mbak, masa mobilnya besar kayak gini nggak ada musiknya? Ini ada nih. Oke, Koni. Lo pokoknya lo gangguin dia nyetir, lo nyidupin musik, lo nyanyi yang keras. Pokoknya lo bikin dia kesel aja. Yeay! Nyanyi lah, Mbak! Yang paling tadi katanya mulus. Bawaan, Mbak. Dia suka nih, anak aku nih kalau dengar musik dia langsung kayak salto-salto gitu di perut aku. Kaki lu kan lagi hamil, lu bilang aja kaki lu pegel. Jadi kaki lu naik-naik kaki lu. Mbak, nggak apa-apa ya kaki saya satu naik ya, Mbak ya. Besok diselonjori kursinya nggak bisa ya. Kaki misalnya lu kontraksi lagi. Mbak, sakit banget, Mbak. Mbak. Mbak, saya lagi nyetir ini bentar dong. Ya udah, ini dari lampu merah kemana? Ke kiri, Mbak, kiri. Oke. Kon, lu arahin dia ke rumah gede, ya. Jadi dia akan kaget kalau ternyata sebetulnya lu itu orang kaya. Itu Mbak, rumah saya yang rumah putih besar itu, Mbak. Rumah putih yang ini. Iya. Oke, berhenti di sini. Ini ada rumah gede, lo turun, lo bilang makasih. Jadi dia akan bingung nih, lo kok yang ditolongin dari tadi ternyata orang kaya rumahnya gede banget. Marlin, kamu ini nyonya pulang. Ya. Ada yang mau dibawanya? Udahlah, nggak apa-apa itu barang tadi buat Mbak aja lah ya. Nggak usah, Mbak. Kenangan buat Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Udah lah, Mbak, belagu banget sih, Mbak. Mbak, kenapa jadi marah-marah?
sama saya. Mbak, ini tuh berantakan di mobil saya, maksudnya gitu aja. Mbak, harusnya tahu diri dong, bilang makasih kek, apa kek, ditolongin. Jangan gitu ya. Kok nunjuk-nunjuk sih? Nyambung banget nih, baru mobil kayak gini aja. Mobil kita tuh tiga lagi di rumah. Iya, kok aco nih, sakit nih mbak. Sakit banget. Ya memang sakit. Udah deh, udah simpan di sini aja, ribet banget sih. Bukannya bilang makasih, udah dibantuin. Dasar ya perempuan belagu, ih. Baru mobil kayak gini aja. Udah, biarin dia pergi, biarin dia pergi. Dah, yuk kita ikutin lagi.